Assalamualaikum, selamat bertemu kembali dengan saya di Sainful. Kali ini pagi-pagi saya sudah berada di sini di kampus Akademi Lalari Orkestra untuk ngecek angklung yang beberapa hari telah banyak yang pecah akibat latihan. Untuk itu saya ingin berbagi kepada kamu-kamu semua bagaimana menservis angklung. Oke, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Oke, ikuti saya. Oke, pertama kita akan melihat kondisi angklungnya. Kita cek dulu suaranya. Nah, ini kurang tinggi, terlalu rendah. Harus kita potong supaya lebih tinggi. Nah, ini sudah pecah dan ini perlu kita ganti. Nah, ini ada dua lagi yang tidak ada. Mungkin pecah, sudah lepas, harus kita buatkan yang baru. Oke, pekerjaan lumayan banyak. Kita lepas talinya satu persatu. Langkah pertamanya, kamu bisa lihat saya melepas talinya terlebih dahulu seperti ini. Sudah lepas ya. Selanjutnya nanti kita lepasi semua yang pecah maupun yang perlu diservis. Ya, saya masih melepas tali-talinya ini. Ini yang akan kita ganti. Oke, yang ini yang pecah tadi kita akan ganti, harusnya dengan bambu yang ukurannya sama. Ini ukurannya sama, pas, baru kita potong pakai gergaji. Selanjutnya kita ukur bumbungnya. Kita kasih kode. Terlalu rendah, jadi kurang tinggi, terlalu kurang. Hampir.
Ya, ini tentu saja mengandalkan telinga ini. Telinganya harus terbiasa mendengarkan. Ya. Antara ini bumbung ini bunyinya harus sama dengan ini, masih terlalu tinggi. Terlalu, kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini tadi terlalu rendah, saya ngerautnya jadi harus dipotong. Nah, untung ini masih ada kelebihan panjang, jadi kita potong. Hati-hati karena ini bambunya sangat keras, sudah sangat kering. Ya, sudah jadi, tinggal memberi tempat lubangnya. Ini harus diukur supaya pas. Harapnya mana? Yang lubang. Saya nggak bawa bor. Ini saja. Lubangnya ini tempat alinya. Ya, sudah cukup selesai. Tinggal kita pasang ke tempatnya. Oke, kita lanjutkan karena sudah selesai tiga ini. Yang pecah kita ganti. Sekarang saya mau pasang angklung-angklung ini ke tempatnya, atau bisa disebut ini rancakan, istilah Banyuwanginya, rancakan. Rancakan nih angklung. Oke, kita pasang. Kita urutkan. Ini tadi yang kita perbaiki, kita pasang di sini. Masukkan talinya. Thank you.
terakhir. Untuk pada bagian terakhir ini cukup kita ikat saja di sini, tidak usah. Kita tinggal cek suaranya. Ya, selesai untuk satu rancakan. Terima kasih sudah lihat-lihat saya perbaiki angklung. Jangan lupa tetap di channel saya, subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum.